Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kepada para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa Allah memberikan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya kepada kita semua, sehingga dalam kondisi apapun kita selalu berada di jalannya, di garis relnya, di atas jalan petunjuknya, jalan yang siratal mustaqim yang mengantarkan kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwani fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian besar dari kita sering merasakan hari-hari ini cepat berlalu. Banyak orang yang terkejut dan juga kaget, ternyata setahun sudah kita lalui tapi kita tidak merasakan apa-apa. Karena hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya, kita hanya fokus terhadap apa yang kita kejar, apa yang kita raih. Dan perkara ini terkadang melalaikan dan melupakan tujuan utama kita untuk kita diciptakan di dunia. Maka seolah-olah setahun itu berlalu dengan tiba-tiba, tanpa ada evaluasi, tanpa ada kita harus meningkatkan amal soleh atau menjauhi dosa-dosa yang kita perbuat. Berbeda halnya dengan orang-orang terdahulu. Mereka itu benar-benar sangat detail dalam menghisab hari-hari dan waktunya. Jangan sampai waktu yang berlalu itu tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa
sekarang kebanyakan dari kita, hari yang kita lalui tidak terasa. Tiba-tiba ujuk-ujuk lo wis setahun, lo wis besaran maneh, lo wis Muharram, lo wis terus seperti itu. Karena kita masih banyak lalainya. Program kita, manajemen kita untuk meraih akhirat itu sekian persen masian. Rencana kita, planning kita itu masih persennya, itu persentasinya sedikit. Terlalaikan dengan urusan-urusan yang masih banyak sekali ketika hidup di dunia. Dan ini sungguh perkara yang memang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak Adam setiap hari, setiap tahunnya itu akan bertambah usia, bertambah tua. Tapi hatinya selalu muda. Apa itu? Dua perkara yang selalu menjadikan orang-orang sudah tua lanjut usia selalu merasa muda. Al-hirs, tamak cinta dunia, watulul amal, dan panjang angan-angan. Sebagaimana juga yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menasihatkan kepada kaum muslimin, inna akhwafa ma akhafu alaikum itiba'ul hawa wa tul amal. Beliau mengatakan, sesungguhnya perkara yang sangat aku takutkan kepada kalian, perkara yang menimpa kepada kalian itu ada dua perkara. Yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Selaras dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam tadi. Memang panjang angan-angan ini, beliau melanjutkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka seseorang ini akan tertutupi dari hak kebenaran. Kalau orang selalu mengikuti hawa nafsu, pasti kebenaran itu akan tertutup. Karena ketika dia beribadah, bermuamalah dalam apapun bentuknya, kegiatannya, aktivitasnya, yang menjadi landasannya, barometernya itu bukanlah dalil, bukanlah Quran Sunnah, tapi perasaan dan hawa nafsu. Kalau dia pengennya seperti ini, dibenarkan, dikasih nasihat, enggak mau. Ya inilah memang menurut saya yang benar. Ini karena mengikuti hawa nafsu. Pasti kebenaran hak itu akan jauh darinya. Adapun jika seseorang itu mengikuti panjang angan-angan, maka panjang angan-angan ini akan mengakibatkan fayunsial akhirah, melupakan kampung akhirat. Lalai. Jadi dua hal perkara ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Panjang angan-angan serta mengikuti hawa nafsu. Kalau seseorang itu sudah punya program planning, apalagi masalah pengin saya ini punya rumah 10 tahun atau 5 tahun, kalau itu menjadi planningnya, menjadi tolak ukurnya, maka setiap harinya dia akan terobsesi. Mau enggak mau saya harus bisa punya rumah dalam jangka waktu 10 tahun. Inilah angan-angannya, awalnya rumah, nanti saya akan pengin punya mobil, kemudian punya tabungan, nanti sudah tua tinggal happy-happy keliling dunia menghabiskan uang tabungan. Ini angan-angan kosong namanya. Ini namanya panjang angan-angan. Lupa kalau seandainya dia berangkat kerja kemudian tabrakan meninggal dunia, wassalam. Lupa seumpama dia terpapar dengan COVID-19 dan dia punya riwayat penyakit jantung ataupun paru-paru, cepat hanya dalam waktu 2 minggu dia sudah meninggal dunia. Ini sudah dilalaikan, sudah program-program bagaimana harus mengisi kampung akhirat dengan amal soleh sudah terlupakan. Karena obsesinya orang ini adalah panjang angan-angan. Jadi pasti akan lupa dengan kampung akhirat.
gak ngerti dan gak paham. Kita itu, kita kasih contoh, kita analogikan yang sederhana lah. Jenengan punya proyek ini. Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ketika jenengan, kita umpamakan punya tender proyek harus bikin perumahan sekian-sekian. Atau ini rumahnya pengennya 3 bulan selesai. Ternyata sampai 3 bulan garapan tukang anak buah jenengan ini enggak becus, enggak sesuai target. Maka yang punya rumah pasti komplain. Antum disuruh tanggung jawab jenengan-jenengan ini. Kalau sudah disuruh tanggung jawab, wah stres. Hari-harinya, walaupun malam, siang, bagaimana cara untuk menyelesaikan proyek rumah yang sudah diteken tanda tangan tadi. Karena sudah komplain, enggak mau, harus direvisi. Ini kalau masalah dunia loh ya. Orang itu takut dengan tanggung jawab ketika si pemilik rumah ingin komplain. Pasti jenengan gak bisa tidur, pasti stres, pasti nanti anak buahnya terus dipecuti. Ayo cepet lembur, harus selesai ini, karena kita jadwalnya sudah molor. Orang aja kalau dimintai pertanggungjawaban sama manusia yang lain, sama mandor atau sama bos-bos atau pemilik rumah, ownernya, kita pening, pusing kepala kita. Lebih-lebih lagi jika nanti kelak di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Loh ini loh diminta pertanggungjawaban jenengan nanti. Kemudian kalian sungguh-sungguh benar-benar akan dimintai, ditanyakan oleh Allah atas nikmat yang telah kalian terima, sudah kalian nikmati, dan tidak ada revisi kelak di akhirat. Kalau kita borongan proyek ya, misalkan salah bisa direvisi, tapi kelak di akhirat sudah enggak ada direvisi. Sehingga orang-orang kafir itu punya angan-angan, seumpama dulu waktu di dunia kami ini menjadi orang yang Islam, orang muslim, pasti kami akan selamat ketika ada di kampung akhirat. Sampai seperti itu angan-angannya orang-orang kafir. Karena sudah ada tidak lagi perbaikan dan tidak ada lagi namanya revisi. Jenengan kalau jadi pelaksana, jadi mungkin jadi pemborong ya, pasti stresnya nanti di situ. Enggak sesuai dengan keinginan owner atau si pemilik rumah. Wah, ini baru nanti sampai malam pun lumpur jam 12, jam 1 akan ditempuh. Nah kita sekarang loh, dalam masalah dunia coba berani mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Lebih-lebih lagi nanti bagaimana jika Allah minta pertanggungjawaban atas nikmat yang sudah kita dapatkan ini. Sering kita sampaikan, La tazulu qodama ibni Adam hatta yus'al an khamsin. Kaki anak Adam itu tidak akan bergeser di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat sampai ditanya tentang 5 perkara. Waktu mudanya, waktu sehatnya, ketika dia kerja untuk diinfakkan untuk apa, terus ketika dia belajar ilmunya diamalkan untuk apa. Kalau setiap orang, setiap muslim mau menghisab dan mengevaluasi dirinya sendiri, pasti dia akan terasa. Jangankan 1 tahun, 1 bulan itu akan terasa. Bagaimana saya akan mengoreksi dan akan memperbaiki amal-amal saya. Orang-orang salaf terdahulu, orang terdahulu ya, para ulama, orang-orang soleh, mereka itu waktu-waktunya sangat berharga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya, namanya idzaatul waqt, menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada cuma sekedar kematian. Kalau orang mati sudah pasti berpisah antara jasad dan ruhnya, tapi kalau menyia-nyiakan waktu dia mati, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Untuk apa saja kalian akasi modal waktu tapi tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini salah satu contoh kecil. Kalau kita diminta pertanggungjawaban sama bos, itu aja kita pening, bulanan harus laporannya lengkap. Apalagi ketika Allah nanti yang meminta pertanggungjawaban. Tidak ada satupun yang akan meleset, tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tulul amal inilah penyakit yang mematikan, yang melebihi virus corona. Kalau orang sudah kena angan-angan panjang, ini angannya kan macam-macam angan-angannya. Pengin angan-angannya itu ya, nanti saya beli tanah. Tanah ini saya akan bagi untuk anak dan cucu saya. Angan-angan. Kemudian saya punya perusahaan. Perusahaan ini saya berikan kepada anak dan istri-istri saya. Misalkan, karena istrinya kan banyak, 2 atau 3. Kan pasti punya angan-angan. Kalau nggak dibagi dari sekarang, pasti ketika dia meninggal, gegeran, Pak. Antara mbok nom, mbok tuwo, tuntutan. Makanya sampean pun anteng mon, nggak ada bojo setunggal niku wis luar biasa tentrem. Eco ngoten lho. Tapi nek bojo kata, nggih pertanggungjawaban nggih kata. Boten kok kula niki boten setuju dengan orang yang nikah lagi boten, cuma nek panjang angen-angen niku lho Pak. Nek boten dilandasi dengan agama, wah jenengan iki nanti pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya angan-angan, punya mobil, ya punya tabungan banyak, punya usaha ini. Kadang-kadang orang itu lupa, lalai. Allah Subhanahu wa taala kan sudah di salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu kan disuruh fokus untuk ke akhirat dulu. Ya ibna Adam, hai anak Adam, tafarraq li ibadati, fokuslah kalian untuk beribadah kepadaku. Nah, disuruh fokus dulu, baru setelah fokus apa kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mencukupi kalian, wa asyaddu akhfaqraka, dan aku akan menutup kefakiranmu. Kalau kalian fokus, konsentrasi, meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, baru Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian, dan Allah akan menutup kefakiran-kefakiran kita. Wa illa taf'al, apabila kalian tidak melakukannya, ganti, Allah akan menjadikan kalian fakir, dan Allah akan memberikan kesibukan yang banyak kepada kalian. Gak mari-mari urusan ini. Soalnya dari awal sudah salah niat. Nanti saya akan cari kerja dulu yang enak, yang mapan, kemudian saya nanti ngaji. Waktu saya akan saya luangkan untuk pengajian terus. Sekarang saya harus cari modal nih. Cari penghasilan yang banyak, cari bisnis yang memang kita nanti biar bisa santai-santai slow. Setelahnya baru ikut kajian. Nah, dari awal salah niat nih. Ya, kita namanya fokus dari awal ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya berarti dalam waktu kita, dalam gerak-gerik kita, aktivitas kita, muatannya adalah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Namanya beribadah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini nanti tujuan dan orientasi kita, kita enggak akan panjang angan-angan. Langsung dikembalikan, oh saya misalkan ingin memasukkan ke YouTube, ke FB, atau ke IG, niatan saya untuk menyebarkan dakwah. Tuh kan, niatnya positif, niatannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kerja ini akan saya sisakan waktu untuk kepentingan dakwah juga, bagi fakir miskin, atau untuk beli peralatan, atau untuk musola, atau untuk masjid. Masya Allah, luar biasa. Jadi setiap kali kita beraktivitas, jangan lupa kita niatkan untuk kepentingan akhirat. Ini yang namanya segala sesuatu aktivitas kita peruntukannya adalah untuk akhirat, biar kita gak panjang angan-angan.
Perpanjang kenangan itu tidak bisa menjamin kita hidup selamanya dan punya umur panjang. Kalau kita lihat akwalnya para ulama, kata Hasan Al-Basri, ini masih bab tulul amal dan itibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kita bahas yang tulul amal dulu. Kata Hasan Al-Basri, ma atola abdun al-amala illa asa al-amal. Tidaklah seorang hamba memiliki angan-angan yang panjang melainkan amalnya akan menjadi jelek dan buruk. Amal itu jelek menjadi buruk. Kalau seseorang hamba ya ketika beraktivitas punya panjang angan-angan, nanti nilai amalnya nanti pasti buruk, jelek. Angan-angan panjang yang belum tentu kita jangkau. Kan pernah juga di dalam hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi pernah menggariskan toh, membuat garis persegi panjang kemudian dikasih garis-garis. Nah, itulah umur manusia. Tapi cita-citanya keluar dari kotaan ini, Pak. Itu namanya angan-angan yang panjang. Terlalu banyak rencana, banyak planning. Tapi planningnya ini hanya urusan duniawi saja. Macam-macam bisnis, kemudian usaha, kemudian juga ya rumah ataupun dipundi dari apa yang dia miliki. Tabungan-tabungannya itu aja yang dibahas. Yang ada dalam pikirannya, bagaimana caranya saya menghasilkan uang banyak, bagaimana caranya usaha saya itu bisa lancar, pakai cara ini, pakai cara itu. Lupa besok kalau sudah stroke baru. Orang kalau kena tensi darah tinggi, Pak, kebanyakan pikiran toh, itu kan tensinya akan tinggi. Setelah tensi tinggi, pol saking mentok judeke kena stroke. Stroke sudah enggak bisa ngapa-ngapain, penyesalan yang ada. Wa qala Fudhal bin Iyad, perkataan Fudhal bin Iyad, anna minasyaqa, sesungguhnya yang termasuk dari kesengsaraan adalah tulul amal, itu adalah panjang angan-angan. Wa anna minan na'im, dan termasuk dari nikmat adalah qasurul amal, pendek angan. Panjang angan, pendek angan, lawannya kalau pingin kita itu hidup nikmat, sudah enggak usah mikir terlalu jauh. Anak cucu kita itu sudah ada yang ngatur. Karena ketika mereka dilahirkan, Allah sudah menjamin rezekinya. Jodohnya siapa, umurnya nanti sampai berapa, itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala toh. Lah kita ngapain mikir-mikirin hal-hal yang masih gaib bagi kita? Justru kita yang sudah tua harusnya mempersiapkan, karena sewaktu-waktu Allah akan mengambil nyawa kita. Kita masih mikirin anak, masih mikirin cucu. Bagaimana nanti kalau tak tinggal? Bagaimana kehidupan mereka? Apa mereka bisa bisnis? Apa mereka bisa untuk meneruskan usaha saya? Sudah, jangan terlalu dipikirin macam seperti itu. Bagaimana nanti kalau tak tinggal, mereka itu kehidupannya apa masih bisa nikmat, masih bisa makmur? Sudah, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dan tawakal, ini kuncinya. Kalau enggak gitu angan-angan kita terus panjang loh, Pak. Harusnya kita yang sudah tua ini banyak mempersiapkan diri dengan amal soleh, menghadiri majelis ilmu, sholat duha, pembaca Al-Qur'an, menghatamkannya, kemudian sholat tahajud. Terus pokoknya tiada hari tanpa amal soleh. Tapi kalau kita justru disibukkan dengan kepentingan-kepentingan yang memikirkan anak cucu kita, warisan kita, waduh habis perkara ini.
Belum tentu ketika kita tinggal mati, anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang yang baik dan amanah. Bisa jadi mereka malah justru rebutan, saling bunuh membunuh, saling santet menyantet, saling sihir menyihir untuk membinasakan dan juga menghabisi nyawa mereka. Berapa banyak kasus santet gara-gara warisan. Wanya jenengan sudah fokus harta ini, mumpung saya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan infakkan untuk sedekahkan. Aman itu sudah. Nanti anak-anak ada yang jamin, pasti. Gitu ya. Dia kan mereka bisa kerja sendiri nanti. Banting tulang, cari usaha dan yang lain-lain sebagainya. Dan penyebab, nah, kalau kita sudah tahu penyakitnya tulul amal, kita harus tahu penyebabnya. Apa sih menyebabkan orang itu panjang angan-angan itu? Ada dua hal yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Penyebab orang itu angan-angannya panjang, yang pertama adalah karena jahil. Karena bodoh. Yang kedua, hubbud dunya, karena cinta dunia. Yang menjadikan orang panjang angan itu, satu karena enggak ngerti ilmunya, yang kedua karena terlalu cinta dunia, menjadinya rakus tamak. Obatnya ya kebalikannya dong. Kalau al-jahil obatnya adalah ilmu. Obatnya ilmu. Yang kedua, cinta dunia, ya kita harus mengetahui bagaimana sih sebenarnya kedudukan dunia itu. Hina rendah. Obatnya ya berarti kita harus banyak mengingat mati dan kampung akhirat. Banyak mengingat mati dan akhirat. Selamat sudah. Kalau jenengan nih ya bisa memunculkan bahwa kematian itu selalu ada di depan mata nih. Sesuk aku mati, gitu ya. Besok itu belum tentu hidup mati. Tentu jenengan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi waktu-waktunya dalam rangka beribadah dan taat kepada Allah. Coba kalau jenengan sekarang dikasih tahu, Pak, jenengan umurnya tinggal 1 bulan. Sudah kasih waktu panjang ini, sama dengan HP lah 1 bulan ya masa aktifnya. Kira-kira jenengan kalau dikasih waktu 1 bulan untuk kerja cari uang atau untuk ibadah? Untuk ibadah, nggak mungkin fokus cari uang. Waduh, ganggu anak bojoku, waduh ganggu putuku, nggak mungkin. Wis nak umurku kari sakulan, sampai nus gak tak pelaur, mangan-mangan o dewe, ngamek-ngamek o dewe, golek beras dewe. Nama tentu, wis mosok kata njuk dulang terus. Abi, bapak, ayah tak fokus ibadah nang Allah. Ini loh hikmah nih, kenapa sih kita itu gak tahu ajal kita? Soalnya wenak kenaan Pak, kalau jenengan tahu ajalnya, wah saiki wis foya-foya dulu, slow dulu, santai Pak, sholat gampang jangiai umurku sik dawa. Iki loh sik masa tenggangi sik dawa iki, sik kari 10 tahun aku tak happy-happy di sik, sepi Pak musola masjid. Karena nanti aja sudah mau meninggal dunia pada tobat sendiri, gak bisa. Oh, jenengan ini gak dikasih tahu ajalnya, ini adalah ujian. Biar bersungguh-sungguh setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Karena seumpama jenengan tahu ajalnya adalah besok atau seminggu atau bulan depan, wah niatannya, semuanya hari-harinya pasti akan dipenuhi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Wis maca Quran tok, ngaji tok, terus sholat tok, gak mari-mari Pak. Wis Pak, asam murad stroke, wis gak peduli aku penting sholat, kate mati aku. Wis gak peduli Pak ya, walaupun stroke atau asam urat darah tinggi, untu loro kemeng, wis gak peduli. Jare untune loro, wis tetep maca Quran. Nah,
tetep Pak dikae wocokan menggeremeng-geremeng titik to. Jadi wong untu lara Pak. Nek tetep Pak pasti kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hamba dalam setiap harinya, kesehariannya itu selalu bisa memunculkan bahwa kematian itu sudah dekat, insyaallah jenengan ini jadi orang taat, menghisap jam-jamnya, detik-detik dan menit-menitnya. Tidak beda ketika sudah masuk waktu bulan Ramadan. Kadang-kadang kan kita sayang kalau tidak kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaksimalkan pasti. Infake sedekah wis ta. Jenengan gak mentas atau gak mungkin kepikiran urusan dunia. Uang sampai miliatan lho Pak, triliunan. Tak sedekahne kanggo masjid kono, musala kono, majelis taklim kene, kanggo fakir miskin, sudah disedekahkan itu Pak. Karena dia paham tahu saya mati tidak akan saya bawa ini. Walaupun banyak sekali mobilnya, sepedanya, weh, sampai apa namanya koleksinya itu, masya Allah, ini suka koleksi ya, HP-nya koleksi Pak, HP itu koleksi, dari mulai HP jadul sampai HP terbaru yang belum launching itu sudah dibeli sama dia, saking pengen koleksi nih Pak. Bukan S20, S50 sudah dibeli, koleksi Pak, dari barang jadul sampai yang paling dipakai cuma satu atau dua tok loh Pak. Sepeda ontel, sepeda motor atau mobil, namanya orang kaya. Sultan mah bebas, ya toh. Koleksi apa saja boleh. Koleksi mobil banyak, Ferrari, Lamborghini, sampai apapun itu bebas, orang kaya. Iya toh, padahal dipakai itu cuma satu. Apalagi macet-macet. Waduh, enggak sempat pakai mobil bagus. Ya, itu loh Pak. Padahal nanti pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu gitu dijuali semua, jual-jualin koleksi-koleksi, sedekahkan uangnya nanti. Kalau sudah tahu meninggal dunianya umurnya tinggal sedikit. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, miftahu kulli syarrin hubbud dunya. Kunci dari segala keburukan itu adalah cinta dunia dan tulul amal. Dan panjang angan-angan memang. Kunci ini setiap keburukan ada di dua ini Pak, memang Pak. Orang kalau punya ande-ande Pak ya, berangan-angan, akhirnya kan menghalalkan segala cara toh. Saya ingin punya usaha ini, siapa carane? Akhirnya wes korupsi ya, digawe becuk berdusta, semua dilakukan. Karena panjang angan-angan ya. Maka ilmu itu penting Pak. Tujuannya untuk memerangi kebodohan. Kadang-kadang kita itu lalai. Yang sudah ngaji aja lalai kalau kematian itu sudah dekat kok. Lupa. Kadang-kadang kita masih banyak beban pikiran itu kepada anak dan juga cucu. Ini yang sudah sepo-sepo itu ya, kebanyakannya wis cuwinta nang putu. Pokoke wis nek ono anak ono putu. Istalah kecintaan nang putu mengalahkan kepada kecintaan terhadap anaknya sendiri. Sewayang sama putu nih, sampai dijatah nak putuku iki jange kanggo awakmu, omaiko iku disigar parudang, tanaiko yang ngunu wis di pokoknya wis intine kanggo anak putu nih, sampai tujuh turun gak habis. Terus ngapain? Sedangkan dia lupa terhadap bekalnya sendiri. Nanti akan diminta pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah tentang buruknya tulul amal ini banyak sekali ya. Salah satu contoh dari Al-Qur'an, surat Al-Hijr ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Surat Al-Hijr ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat seringkali menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Angen-angennya sudah kosong, angen-angen hampa ya. Orang-orang kafir loh Pak, kepinginnya muslim. Asli nih Pak. Tapi sudah telat.
Karena di akhirat sudah enggak ada revisi, sudah enggak ada perbaikan. Sama ketika orang-orang banyak dosanya, banyak yang lalai, pengen dikembalikan di dunia supaya untuk lebih banyak lagi beramal soleh, tapi angan-angannya hampa, enggak bisa sudah. Orang-orang kafir, dharhum yakulu wa yatamatta'u, yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasaufa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka, maka kelak mereka akan mengetahui. Wong kafir dikon mangan, ngombe, bersenang-senang, bebas orang-orang kafir kok. Tapi orang muslim banyak batasan-batasannya, orang mukmin itu banyak batasannya. Karena adunya si jenul mukmin penjara bagi orang beriman, aturannya akeh. Makanya enak gak ngaji pak, timbangane ngaji. Soalnya nek wis ngaji tambah gak iso lapo-lapo, ngene gak oleh, ngono gak oleh, kok akeh larangane. Dulu waktu gak ngaji bebas mangan tangan kiri yo gak apa-apa, ngono pak ya. Ngombe ambek sembarang karo gak apa-apa, saiki gak entuk, gak boleh. Karena tahu syariat. Ngoten to. Itu salah satu contoh. Dulu tidur iku walaupun langsung bleksek ya enak. Saiki dikon wudu dhisik. Dikon ritual maca ayat kursi, trikul, diusapno seluruh tubuh, ribet. Ribet. Biyen iku rabi iku wis gatik ngene gatik ngono. Ilmu laduni gatik belajar. Bismillah budal. Ngoten tok. Rabi iso pisan. Saiki rabi kudu nyekel bun-bunan dhisik. Harus mendoakan kebagi kedua belah mempelai. Piye Pak dungane Pak? Piye Pak lali Pak? Nek ana rabi ku lho Pak. Walimatul arus iki lho. Hah? Loh, ya napa sampeyan gak tundungakno ta, Pak? Nek ana kemantenan iki. Hah? Duduk Jabal Taha kepada mempelai lho wis. Barokallah iku lho, Pak. Ya Allah, sampeyan niku butuh rabi maneh koyoke. Lah kok lali dungane. Sampeyan niku ana mempelai pengantin, ojo gopo amplopane tok, ngoten lho ngono. Gopo ngamplopi tok sungkan tak jenengi kawethe ngene. Halo, engko gak ngono dititehni soalnya. Lha sampean dungan apa sing penting iku, Pak? Ngono. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khairin. Biyen iku enak amplopan tok wis muga-muga langgeng, sakinah mawaddah warahmah beres. Saiki ndonga ngono iki gara-gara ngaji. Wis macem-macem, enak-enak wong bi dadi wong biyen ngono. Aku biyen niku wae enak bebas Los Angeles lah wis. Wis gak ono aturan. Saiki ini tuh gak oleh mana? Ya Allah, ngono. Biyen riyoyowan ku enak salaman sak RT sak tonggo bebas. Saiki jarene gak oleh bukan mahram. Lho ya, wis. Poling ngene iki ambek tonggo gak enak mana? Ngono ya. Sumbungi saya gak gelem salaman ambek aku gak kena Covid. Ya belum isa ini, Pak. Oh, ini sudah 45, itu masih 41 ya. Dan itu memang orang-orang kafir dibiarkan bebas. Sedangkan orang mukmin penuh dengan aturan. Dan jenengan gak boleh keluar dari aturan. Aturan segini ya segini. Jangan sampai melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban biyen iku enak. Saiki kulite kudu dibagi-bagi. Kudu dihetel-hetel. Gak oleh mburu wijagal dengan buntut, dengan kepala, dengan daging kan gak boleh toh, Pak. Kita menggaji ya harus dengan uang. Gak boleh wis sampean iki ae. Kadang-kadang kan gitu jagal. Aku kok njaluk daging lulur. Aku njaluk sikile, njaluk sembarang kalir. Kan gak boleh seperti itu. Nah, biyen bebas-bebas wae. Enak kalau enggak tahu ilmunya. Sekarang punya ilmu itu sembarang diatur, enggak oleh.
ruang lingkup jadi sempit. Dalil dari Al-Quran, wayulhimul amal, mereka itu dilalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna tulul amal, makna definisi tulul amal yang disampaikan, dijelaskan oleh para ulama itu adalah al-istimraru fil hirs ala dunya. Selalu yang dipikirkan itu masalah duniawi. Ini jenenge orang yang tulul amal, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lagi Pak, kalau jenengan punya bisnis, saya bikin bisnis ini, nanti tiap bulannya saya akan sedekahkan separuh keuntungannya. Atau apalagi kalau sudah kaya raya nih, saya punya nih usaha, maka 100% keuntungan untuk fakir, miskin dan dakwah. Itu luar biasa itu Pak. Jenengan punya usaha, sukses lagi usahanya, cukup untuk menggaji karyawan dan biaya operasional, dan nanti sekeuntungannya ini untuk kepentingan dakwah. Itu kalau sudah kaya raya loh ya, itu sudah dapat pahala banyak itu jenengan, sudah memperkerjakan orang, memberdayakan orang, kita sudah niatkan ibadah, kemudian hasilnya untuk fakir miskin dan kegiatan dakwah. Ini gak ada masalah, kita tetap dunia ya, tapi ini sebagai jembatan kita untuk mendapatkan banyak manfaat kepentingan akhirat. Sudah isa ya? Ada tulung nggih. Monggo. Obat yang pertama yakni supaya seseorang itu tidak tulul amal adalah al-ilmu. Tadi sudah kita singgung di depan. Tahu ilmunya ketika kita berada di kondisi seperti ini. Lebih-lebih lagi saat kondisi pandemi ini kan, yang kita dengarkan banyak orang mengeluh, banyak orang curhat, banyak orang yang berkeluh kesah, memang luar biasa. Maka untuk mengatasi dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini, bukan kok kita cuma berangan-angan saja sebagai solusinya. Karena orang ngelamun, angan-angan kosong itu paling enak. Bagi yang muda, angan-angan nanti saya diambil mantu orang kaya, wanitanya anaknya cantik, nurut sama saya, enak. Namanya orang ngenangan kan enak Pak, bebas kan ya. Ngenangan kosong. Seumpama ada calon mertua yang kaya, ya gak milih sampean, mau pengangguran sampean gitu ya. Ya gak ganteng pisan kan gitu toh. Tapi kita selaku suka berangan seperti itu, cari jodoh yang koyok duwe sendenan kayu jati sing anti rayap, kuat sendenannya, kuat, enak. Itu namanya orang kenangan, macam-macam. Lah itu sudah harus diputus. Semua itu adalah ya angan-angan belaka, bisikan setan. Kalau sudah tahu ilmunya itu, enggak akan mungkin orang itu bisa kaya dengan berangan-angan. Enggak akan mungkin orang itu bisa mendapatkan ilmu juga dengan angan-angan. Harus diputus semuanya. Tahu ilmunya, oh gitu. Jadi yang kedua, untuk menanggulangi, tadi kan sebabnya jahil dan hubud dunia, maka solusinya ilmu dan tahu bagaimana sih hakikat dunia, serta kita harus ingat mati dan ingat akhirat. Coba kalau kita lihat hakikat dunia, apa yang dikatakan para ulama, aneh, antum nanti aneh jika mengejar. Innad dunya mislu dhillil insan. Sesungguhnya dunia itu seperti bayang-bayangnya manusia. Idza talabat, idza talabtahu farra.
Kalau kamu mencari, mengejar, dia akan berlari. Ya. Wa in taraktahu taba'aka. Tapi kalau dia kita tinggalkan, dia yang ngikuti kita. Ini kan bayang-bayang jenengan dong ya. Bayang-bayang jenengan sekarang ada di sebelah barat ini ya. Semakin antum kejar, semakin antum mau mendapatkan barang itu, dia semakin berlari. Pasti enggak akan ketemu. Tapi anehnya, ketika jenengan berbalik ke arah timur, dia ngikuti terus. Itu dunia apa namanya, Pak? Jenengan ngeten, Pak. Digowole intunya ku gak bakal ono putusi. Kadang-kadang, Pak, kalau Allah sudah membukakan dunia itu ya, lihat mata ini ya, lihat sesuatu itu jadi uang semua. Mana ya? Jadi peluang bisnis. Lihat keripik, peluang bisnis keripik. Lihat rumput, peluang bisnis rumput untuk makan kambing atau sapi untuk binatang ternak. Saking apa nih Pak? Kok wabih tadi bisnis? Lanjut nopo, saking dibukakan oleh Allah, semua itu menjadi uang bagi dirinya. Lihat apapun itu, lihat di depan ada paving, bisnis Pak? Paving, apa saja. Poin dilihat bisa jadi peluang bisnis. Atau kebalikannya, wis kerja nyungsang jempalik, sikil gawe kaki buat kepala buat kaki, kaki buat kepala, koyo akrobat ngoten nggih, tapi yo gak sugi-sugi. Ngoten, ada dikejar melayu terus dunyo iki, aku usaha iki ganti ping piro ae gak ono sing hasil. Ngono. Gak ono sing hasil. Coba dadi sales. Dadi sales niki, Pak. Untuk jualan sepeda siji gak metu. Di PHK, Pak. Setelah di PHK, dia punya sepeda satu-satunya kok cepet laku gitu loh. Ngerti, Pak, nggih. Jadi dia dadi sales, Pak. Disuruh masarkan sepeda satu aja enggak bisa keluar. Ngono. Saking angele golek dunyo. Ketika di PHK, dia punya sepeda motor cuma satu, Pak. Enggak sampai seminggu, enggak sampai sebulan, sepeda itu laku keras, Pak. Cepet, karena sudah enggak ada yang dimakan. Jadi dijual sepeda cepet gitu loh. Padahal sudah punya bakat sales tapi enggak dikembangkan kan gitu. Ya Allah. Sampai seperti itu kan gitu. Lah iya. Kadang-kadang ngoten loh, Pak. Sudah kita tahu ini bisnis riba. Kita tinggalkan. Tambah banyak penawaran. Ayo Pak, ini Pak, ada program ini, program ini, program itu. Wah, kayak Pak ratusan juta nilainya. Lah iya, biyen kan nek gak duwe ilmu iso bebas gak apa-apa. Saiki punya ilmu e. Dendunya iku ngono, Pak. Ditinggal nontonnya aku wis ben tahu dadi wong ini tapi urusannya tambah ruwet, tak tinggalkan bisnisku, tak tinggalkan usahaku. Tapi kata tinggalkan, wah penggodaannya kuat Pak. Carinya susah, tapi ini terus goda. Ayo Pak, ini ada peluang bisnis, ini, ada MLM, ada ini semua. Sampai seperti itu loh. Kadang-kadang kan lucu. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa dunia itu seperti bayang-bayang kita, bayang-bayang semu. Dikejar semakin berlari, kita tinggalkan dia ngikuti kita. Kan gitu ditoleh sret, ya pancet di situ bayangannya dewe. Kan lucu. Makanya jenengan kalau lihat ada kucing gitu ya, taruh di depan kaca. Kok dene iku musuh Pak dicakari kocok iku. Padahal iku awake dewe. Gak ngerti Pak namanya kucing. Kalau kita kan gak bukan kucing toh, harusnya kan tahu. Dunia semakin dikejar, ya semakin berlari. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan, ya dunia itu seperti pelacur. Cintanya tidak akan pernah menetap pada satu laki-laki. Pasti gonta ganti. Tergantung. Tipsnya lebih banyak dia akan ke situ. Sama, dunia itu tidak akan bisa menetap kepada jenengan toh, enggak mungkin. Berpindah-pindah, Pak. Roda itu berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Dunia itu sebenarnya cintanya itu semu. Enggak pernah sejati, enggak pernah setia. Sampai-sampai diumpamakan ya itu tadi, dunia itu seperti pelacur, cintanya tidak pernah menetap kepada satu laki-laki. Gonta-ganti, Pak. Kalau kita cinta dunia, konyol kita.
sama saja. Jenengan cinta kepada perempuan, seorang perempuan cinta mati. Tapi perempuan itu enggak memperdulikan kita. Dia bisa gonta-ganti pasangan. Ada yang jemput Pajero, ada yang jemput Ferrari, ada yang jemput sampean itu loh. Mek bertepuk sebelah tangan asli nih. Tapi sampean tetap ngotot, ngeyel, kekeh kudu mendapatkan cintanya si Laila. Enggak bakal ketemu. Dunia juga sama dengan cinta dunia, dunia pasti akan berpaling dari jenengan. Cinta dunia itu menipu, Pak. Pun teman-teman cinta dunia, ruang cinta dunia itu. Kata para ulama, orang cinta dunia diibaratkan seumpama uangnya jatuh berapa dirham gitu. Oh, dia pasti akan mencari berusaha payah atau merasa kehilangan. Tapi waktu yang hilang darinya, dia tenang-tenang saja. Di situ, Pak, kita nilai nominal berkurang tabungan kita di bank, kita sudah bingung ini. Piye gak nambah-nambah tabungan, tambah nyusut. Tapi kalau kita kehilangan waktu, kehilangan umur, yang umur itu gak bisa kembali lagi, kita santai-santai. Kita biasa-biasa saja. Dan ini namanya alamat orang ini terkena penyakit tulul amal, panjang angan-angan, yang menyebabkan dia lebih cinta terhadap dunia. Waktunya untuk dunia, wah, dia enggak hitungan memang. Tapi untuk akhirat selalu ada kesibukan. Orang sakit, orang kena flu, orang greges, kalau waktunya kerja, berangkat dia kerja. Tapi nek wayahe ngaji, afwan, sepurane awakku greges, gak iso teko ngono lho. Utawa aku kepegelen, mari kerja. Beda. Untuk kepentingan dunia dia berani berkorban lho. Sak greges-greges e, dia pasti akan berangkat. Soalnya ngerti oleh bayaran. Tapi untuk ibadah kepada Allah, wis greges, santai dhisik. Santai dhisik, slow. Pray dhisik, bro. Aku tak menangno pikiran misalnya, aku tak memulihkan stamina. Beda, Pak, orientasinya. Karena apa? Ya itu, kalau orang cinta akhirat, walaupun dipanah, ditombak, tetap dia beribadah. Seperti sahabat ketika menjaga, dipanah, berdarah, tetap sholat malam ya. Karena memang betul-betul cita-citanya adalah negeri akhirat. Semoga apa yang bisa sampaikan yang bisa bermanfaat, dan semoga Allah menjaga kita agar kita tidak menjadi orang yang panjang angan-angan dan cinta rakus terhadap dunia. Kita dihindarkan semua dari orang yang mengikuti hawa nafsu, sehingga kita bisa selamat dari siksa api neraka dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.